Syariat Islam merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Namun tidak sedikit umat muslim ingin belajar ilmu hakikat dan makrifat untuk mencapai tujuan. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau lebih akrab dengan panggilan Abah Guru Sekumbul memberikan perhatian kepada seluruh santrinya dalam sebuah pengajian sebagaimana dilansir dari channel YouTube, meminta kepada santrinya agar tidak mudah belajar ilmu hakikat dan makrifat. Ulama dan tokoh yang sangat karismatik dan populer di Kalimantan serta keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari itu mengatakan, apabila seorang membuka ilmu hakikat dengan lidahnya atau tulisan di buku, maka orang itu kafir, karena ilmu hakikat tidak boleh dibaca dan tidak boleh ditulis. Membaca dan menulis ilmu hakikat dan makrifat itu hukumnya kafir, bermula terhadap aulia yang menyatakan bahwa membuka ilmu rahasia itu kafir. Jadi tidak ada nabi dan tidak ada sahabat yang membuka ilmu hakikat, tetapi yang diajarkan itu modal dari ilmu hakikat itu, yaitu ilmu syariat yang disebut ilmu muamalah, ilmu ibadah, kata Abah Guru Sekumpul. Proses untuk mencapai ilmu makrifat adalah dari liya budun dapat liya rifun, dari watakullah dapat wayu alimu kumullah. Dikatakan kalau orang memberanikan diri menyatakan ilmu hakikat dan makrifat dengan lidah atau dengan tulisan, maka orang itu adalah sesat. Jadi batasnya kita ini menulis dan batasnya kita berucap adalah ilmu syariat. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman modal ilmu hakikat. Jangan kita itu mengambil ilmu hakikat dengan memahami sendiri. Ilmu hakikat tidak bisa difahami sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha. Berusahalah itu mengamalkan ibadah yang wajib dan sunnah dengan ikhlas, terang Abah Guru Sekumpul. Diterangkan Abah Guru Sekumpul ada cara ibadah wajib dan sunnah dengan ikhlas, yaitu belajar kepada guru. Oleh sebab itu jangan jauh dengan guru. Ibadah itu adalah jalan menuju makrifatullah.